guys, welcome back to my channel. It is me, Jennifer Kapin, and today I'm gonna show you guys my Instagram makeup look tutorial. Nah, aku udah lama banget nih gak bikin makeup tutorial. Nah, mumpung banyak banget request dari kalian yang nanyain, Kak, makeup kakak di Instagram tuh kayak gimana sih tutorialnya? Kakak pakai produk apa sih? Bedak apa sih? Blushon apa sih? Lipstick apa sih? Nah, mumpung aku lagi gak sibuk, jadi aku mau bikin tutorial ini. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana cara dapat makeup look ini dengan drugstore produk, kalian jangan ganti-ganti ya. Ditonton. Jadi pertama-tama aku mau pakai concealer dari Maybelline Fit Me in the shade 35 Deep Fonts untuk nutupin kantong mata aku yang udah kayak panda ini. Terus supaya lebih cepet, langsung di blend aja menggunakan jari-jari. Next, aku bakal pakai powder dari Maybelline Fit Me in the shade 220 Natural Beige. Aku mau pakai sponge-nya supaya lebih ngecover bawah mata aku yang gelap banget ini. Selanjutnya langsung diratain aja bedaknya ke seluruh wajah. Next, aku mau pakai Sun Glow Matte Bronzing Powder in the shade 020 Deep Bronze dari Catrice. Selanjutnya aku mau pakai blush dari Makeover in the shade nomor 03 kalau nggak salah ya, soalnya udah agak hilang gitu nomornya, tapi kayaknya kalau nggak salah nomor 03. Kembali dengan bronzer yang tadi, aku bakal ambil sedikit produknya, terus aku taruh di crease aku menggunakan blending brush supaya lebih kelihatan bangun aja gitu matanya. Next, aku bakal nge-tight line mata aku dengan menggunakan Maybelline Lasting Drama Gel Eyeliner. Jadi aku lebih suka nge-tight line karena dia lebih kelihatan natural daripada pakai eyeliner kalau buat sehari-hari dan buat di Instagram look doang. Selanjutnya yaitu menjepit bulu mata supaya ntar bulu matanya kelihatan lentik. Next, aku mau pakai Maybelline Big Eyes Mascara buat di upper lashes sama bottom lashesku. And last but not least, aku mau pakai lip tint dari The Face Shop in the shade Juicy Red nomor 02. I hope you guys liked it, and if you do, don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. Dan buat kalian yang belum subscribe,
Ayo buruan di subscribe sekarang. Soalnya kalau kalian belum subscribe, ntar pas aku ngupload video baru, kalian gak bakal dapet notif. Tuh. Dan buat kalian juga, jangan lupa ya, tanggal 13 Mei aku bakal launching lagu aku bareng Nika sama Randy APR yang judulnya Friends with Benefits. So excited. So jangan lupa ya buruan di subscribe dan jangan lupa cek Instagram aku juga, karena aku bakal upload video klipnya tanggal 13 Mei di YouTube channel aku dan juga Dika. So buruan di subscribe. Love you guys.